Penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman yang sebelum ini dilepas dan dibebaskan terpaksa menghabiskan sisa hidup dalam penjara apabila dihukum penjara seumur hidup dan 16 sebatan. Memetik laporan Kosmo, Hakim Datuk Nur Sharidah Awang menjatuhi hukuman itu selepas Yasin didapati bersalah atas 3 pertuduhan dalam prosiding kes rayuan pendakwaan terhadap pembebasan penyanyi tersebut. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Yasin Sulaiman nyata terkejut dan berpendapat keputusan tersebut adalah sesuatu yang pelik. Justeru kata Yasin, beliau akan membuat rayuan dalam masa terdekat menerusi peguamnya di Mahkamah Rayuan. Hari yang gelap dan keputusan yang sangat pelik. Apa yang saya tidak boleh terima, kenapa saksi pakar tidak langsung diambil keterangan dan tidak dipakai. Itu sesuatu yang sangat pelik, katanya ketika ditemui pemberita selepas prosiding tersebut. Dalam pada itu, Peguam Arif Azami Hussein mewakili Yasin memaklumkan akan memasukkan notis rayuan keputusan tersebut esok. Beliau menegaskan pihaknya percaya Yasin tetap tidak bersalah dan perlu menjalani rawatan yang diterimanya sekarang di Hospital Bahagia Ulu Kinta.